Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Di video hari ini kita akan mengolah tapai singkong ya. Nah, ini tapainya ini akan kita olah dengan pisang, jadinya unik banget loh, belum ada yang jual. Langkah pertama, di sini siapkan pisang terlebih dahulu. Kemudian di sini siapkan juga tapai singkong sebanyak 1 bungkus atau secukupnya seperti ini. Untuk jenis pisangnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kupas terlebih dahulu kulit pisangnya. Kemudian masukkan pisang dan juga tapai singkong. Lanjut kita lumatkan menggunakan garpu. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita langsung masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih gurih. Dan semua ini kita aduk hingga menjadi satu. Kalau masih ada sumbu tapenya, bisa langsung dibuang ya. Setelah sudah tercampur rata agar lebih gurih, di sini tambahkan dengan keju parut sebanyak 30 gram. Setelah kejunya sudah selesai diparut, langsung aja di sini kita lumatkan dan juga kita campur menjadi satu. Sekarang di wadah terpisah masukkan 2 sendok makan terigu, kemudian larutkan dengan air secukupnya hingga kekentalan sedang.
Setelah sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita langsung siapkan kulit pangsit atau kulit lumpia. Dan langsung aja di sini kita tata seperti ini. Oleskan bagian pinggirannya dengan larutan terigu yang udah kita buat. Dan langsung aja dibungkus seperti ini. 1 sendok atau setengah sendok makan aja udah cukup kok. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah, sekarang langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng sampai crispy dan juga keemasan. Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata. Jadi ini unik banget ya. Perpaduan antara pisang dan juga tapai ini enak banget. Pastinya semua bakalan suka deh. Kalau udah kemasan atau kecoklatan, langsung aja dibalikkan sesekali. Dan juga langsung kita tiriskan kalau udah bener matang dan crispy. Ini langsung aja disajikan dengan selai coklat. Wow, kelihatan enak banget. Kalian pokoknya wajib banget cobain. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, selamat mencoba ya. Semoga kalian suka.